Assalamualaikum and hi, saya Mimi Farhana binti Raduan. Saya berumur 22 tahun. Saya berasal daripada Lawas, Sarawak. Saya merupakan pelajar dari Jabatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi. Saya mengambil jurusan Diploma dalam Teknologi Maklumat dalam bidang rangkaian atau lebih dikenali sebagai Diploma Networking System. Saya bermula pengajian pada sesi Disember 2013, berakhir pada sesi Jun 2016. Sepanjang saya berada di Politeknik Mukah selama 3 tahun, pelbagai program dan aktiviti telah saya jalani. Contohnya adalah seperti saya telah mengikuti ke bahagian program yang lebih ke arah tinggi, iaitu mengikuti Majlis Perwakilan Pelajar atau lebih dikenali sebagai MPP. Saya mengikuti MPP selama 2 semester dengan memegang jawatan sebagai Exco Komunikasi Korporat dan Antarabangsa. Kemudian pada semester 3, saya mengikuti Kelab Kebudayaan Warisan Pemata Seni. Saya telah dipilih oleh Politeknik Mukah untuk mengikuti program kolaborasi IPT antarabangsa di area Politeknik Zon Selatan yang melibatkan 3 buah negara, iaitu Malaysia, Indonesia dan Singapura. Ini adalah bagi anugerah ketua jabatan. Saya mendapat anugerah ketua jabatan selama 3 semester, semester 1, semester 2 dan semester 6. Dan yang ini adalah anugerah pelajar terbaik Jabatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi, pelajar terbaik DNS. Dan yang terakhir sekali adalah anugerah pelajar hebat Jabatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam negaraku Malaysia. Saya adalah bapa kepada Mimi Farhana. Sememangnya saya dah mengetahui seawalnya bahawa anak saya ini adalah seorang yang pendiam. Apabila melaksanakan sesuatu tugas, tanggungjawab memang ditunaikan. Jadi apa yang saya inginkan bahwa anak saya Mimi Farhana ini adalah seorang yang benar-benar berwibawa sebagai seorang pemimpin. Apabila diberikan teguran, Mimi Farhana memang cepat mendiamkan diri dan selepas itu beliau akan mengambil iktibar yang terbaik apabila teguran-teguran daripada kedua ibu bapa. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada kedua ibu bapa saya yang telah banyak memberi sokongan dari awal sampailah saya sekarang. Dan saya ingin mengucapkan kepada penasihat akademik saya, iaitu Encik Lukman. Saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pensyarah Politeknik Mukah yang mengajar saya dari semester 1 sampailah semester 6. Dan saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua staf-staf Politeknik Mukah yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung di atas program ini. Dan terakhir sekali, saya juga tidak lupakan, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua graduan yang lain, kepada semua rakan-rakan kelas-kelasmate saya. Tanpa kalian, tiadalah saya berada di sini sekarang. Dan kepada pelajar-pelajar Politeknik Mukah, teruskanlah usaha anda, jangan setakat ini saja seperti mana. Jadi kita teruskan supaya kita semua boleh mendapatkan kejayaan yang lebih baik. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.